Ya, ini kecepatan masih terbatas ya, karena masih banyak pekerja. Jadi keretanya juga masih melambat. Oke, lolos. Sudah satu lengkap. Nah, ini gengs, proses angkut balas dari eskavator ke kereta balasnya atau kericaknya. Jadi enak banget dah. Lokasinya pinggir rel. Balas banyak banget itu. Itu nanti untuk project yang di jalur Cilegon sampai Krenceng penebarannya. Tuh udah ada lokomotifnya ya. Ini jalurnya lagi kosong, lagi nggak ada yang lewat karena lokal merak masih batal dan babaranik juga udah lewat. Jadi ini jalurnya lagi clear, lagi aman. Enak belum pakai eskavator mah, cepet proses loadingnya. Tadinya eskavatornya ada 2. Tapi sekarang tinggal 1. Tuh. Ini total kereta gerbongnya itu ada 10. Ini berisi 4. Jadi sisanya masih 6 gerbong lagi untuk pengisian batu balasnya atau kericaknya. Nah, setelah penuh, nanti ini lokomotifnya maju ya. Lokomotifnya maju untuk diisi balas belakangnya. Oke, tuh balas yang ini udah penuh. Ini lokomotifnya langsir maju dulu. Ada umes pak. Ya, ini lokomotif keretanya udah maju untuk langsir. Ini momen banget loh kalau kayak gini nih, karena jarang-jarang untuk pengisian balasnya ini siang hari atau tengah hari bolong. Biasanya mah malam-malam sampai cekat sama yang lain-lain juga tuh. Oke, lanjut yang satunya, terus maju lagi. Terus maju lagi. Oke, sip. Langsung loading lagi. Lanjut scene berikutnya ya. Tokonya udah kelihatan tuh. Tuh lokomotifnya udah kelihatan. Ayo, 35 terus. Ayo, ada yang bandel nggak nih? Trotol. Oke, aman.
dapat sinyal kuning ya dari stasiun Cilegonnya, jadi sudah dipersilakan untuk masuk stasiun Cilegon. Tuh yang lain lagi pada sibuk ngerekam. Habis ini kita langsung cus ke lokasi untuk penebaran balasnya. Kita langsung ikutin untuk kereta api balasnya ini atau picaknya ini. Oke. Oke, yuk kita langsung lanjut ke TKP. Check it out. Cus. Nanti seru nih ya untuk di sininya nih, jembatan tumpah ke bawah apa enggak nih. Ini asik banget enggak dengar suara engine lokomotifnya. Oke, itu ya teman-teman dari atau gengs sudah dibongkar, sudah ditebar untuk balasnya atau pericaknya. Oke, gengs, awas, tutup dulu pak, jembatan pak. Sempat nggak nih, keburu nggak nih? Ayo lo, ayolah, halah, halah, halah. Oh, sempet. Aman, aman. Sebelah sana sedikit doang. Sebelah sini aman. Ntar abis ini dibuka lagi. Ya, ini sisa-sisa. Alah. Oke, tahan. Wah, ditahan. Oh, masih kurang katanya. Mundur. Oh, mundur katanya. Oke, katanya suruh mundur. Nah ini nih, kayak lebih balas. Huru. Oke, kita lihat proses penebarannya lagi di sini. Kali ini menggunakan lokomotif yang berbeda dengan yang kemarin ya, gengs. Walaupun masih ini pakai lokonya THB 8901. Jadi kereta ini yang pertama kali menginjakkan rodanya di rel yang baru ini. Oh, tadinya tak kira mau babaran dek, oh ternyata enggak. Nah, itu ya gengs, tuh lagi proses mendebarannya. Nah,
teman-teman kalau bisa lihat itu treknya masih turun kayak gini karena ini dari tinggi langsung ke rendah. Kecepatan masih dipertambah lagi. Ini nggak tahu kelanjutannya mau maju sampai stasiun Krenceng ataukah keretanya mundur. Tunggu bentar. Tapi kereta balasnya atau puncaknya ditarik mundur lagi ke stasiun Cilegon. Jadi untuk mungkin penebaran di belakang masih belum rata ya, gengs. Jadi kereta balasnya ditarik mundur lagi. Nah, di sini katanya nanjak ya. Karena masih belum rata. Nih, ininya masih belum rata nih. Nanjak. Jadi untuk keretanya ini nggak nyampe stasiun Krenceng, hanya sampai sini aja, ditarik mundur lagi ke stasiun Cilegon. Kelihatan nggak ya lengkungnya tuh, lengkung dari keretanya, karena lok, karena disitunya nanjak. Ini sisa 2-3 ini ya, 1-2-3 3 gerbong lagi untuk penebaran kericaknya atau balasnya. Jadi ya diputuskan untuk tarik mundur lagi ke stasiun Cilegon. Ya, jadi inilah kereta yang pertama menginjakkan rodanya di rel yang baru. Walaupun ininya kereta relnya belum sempurna, tapi dia yang pertama kali.